anda mempunyai masalah rambut, serahkannya kepada pakar Yunam Hair Care. Kini percuma, satu sesi rawatan dan satu set produk rambut. Cepat, SMS YN jarak nama dan alamat ke 32828. Wanita mana yang tidak inginkan penampilan diri yang terbaik dan sempurna, baik bagi tujuan sosial mahupun peribadi. Namun bagi Dania, seorang wanita yang berkejaya dan bakal pengantin ini, beliau menghadapi masalah penampilan diri akibat keguguran rambut yang dialaminya. Kita ikuti apa yang berlaku kepadanya. Sebagai seorang pegawai perhubungan, kerja saya memang sibuk dan sentiasa OT. Jadi kadangkala apabila terlalu letih, saya jarang cuci rambut. Lama-kelamaan, kulit kepala saya semakin gatal dan berkelumur. Apabila garu, bukan sahaja kelumur jatuh macam salji, rambut pun ikut gugur. Kadangkala terlalu banyak sehinggakan bila saya sisir rambut, ada banyak rambut di celah-celah jari saya. Saya mula menjadi sangat risau. Pekerjaan saya memerlukan penampilan dan imej yang kemas. Tetapi sejak rambut gugur, ternyata terjejas. Apabila bercermin, memang ketara rambut dah nipis sampai nampak kulit kepala, khususnya depan. Dahlah tu, masalah kelumur pun semakin hari semakin serius. Saya perlu sentiasa pakai baju gelap semasa kerja. Tetapi apabila pakai baju gelap, senang nampak kelumur di atas bahu saya. Ada sekali, saya dimalukan sebab itu. Hai, Nina. Dania, makan. Dania? Dania? Kenapa Nina? Kenapa kau cakap yang kau jerit-jerit kelemur-mur, kau gau-gau kepala ni kenapa? Jijik dah aku tengok. Kenapa? Foto betul lah kau ni. Sorry. Apa ni? Kau tengok ni. Kelemur-mur sampai bertemburan dekat meja. Sampai dalam makanan kau pun ada. Gelilah aku tengok. Kalau macam ni aku tak nak makan dengan kau. Baik aku makan tempat lain. Apalah hidup foto. Memang itu antara peristiwa yang memalukan bagi diri saya. Tak sangka masalah kelumur boleh menjadikan keguguran rambut yang serius. Sejak tu saya hilang keyakinan semasa bekerja. Saya selalu was-was kalau-kalau orang perasan akan masalah rambut saya. Dulu rambut saya sangat lebat, saya suka sangat buat style rambut. Tapi masa itu rambut jadi begitu nipis dan senang nampak kelumur. Hanya boleh ikat ponytail. Saya nampak selekeh, bos pun tak tahan dan tegur. Cik Lim, ni dokumennya? Jangan lupa eh. Petang ni kita ada meeting. Macam ni cara awak kalau meeting? Kenapa Cik Lim? Ada masalah ke? Sekarang ni saya tengok awak ni kan, tak macam dulu tau. Dah macam cleaner dah saya tengok. Dulu tak macam ni, pandai style, pandai bergaya. Awak ingat tak minggu lepas yang klien saya tanya pasal awak tu? Rambut awak tu klasik sangat. Malu saya, tahu tak? Maaf Cik Halim, kalau macam tu biar saya pergi stylekan semula. Dah. Sebelum awak fikir pasal nak saya style, baik awak repair sikit rambut awak tu. Ha? Satu company dah tahu, yang kulit kepala awak ni lebih ketara daripada rambut awak. Kelumur awak ni dah macam salji. Hari ni awak tayar keluar pergi meeting. Biasa saya seorang yang pergi meeting. Keluar. Baiklah Cik Halim. Saya keluar dulu. Bila dah melarat sampai begitu sekali, saya dapat rasakan keyakinan diri saya semakin hancur. Bila orang ada di keliling saya, saya jadi paranoid mereka nampak kelumur saya. Dan merata-rata saya akan sentiasa mencari rambut gugur saya dan pungut. Saya pernah luahkan kepada tunang yang cadangkan saya gunakan baby oil, tapi ia membuatkan kulit kepala saya semakin berminyak. Saya juga pernah buat rawatan di salon. Tiada juga hasil. Saya sungguh kecewa dan akhirnya tunang yang sakit hati melihat saya begitu mencadangkan saya ke Yunam. Bersama saya ialah seorang pakar rambut dari Yunam iaitu Leka. Hai Leka, kita berjumpa lagi. Boleh Leka tolong ceritakan tentang punca masalah keguguran rambut Dania? Imbasan pertama yang dijalankan ke atas Dania menunjukkan beliau alami keguguran rambut akibat kelemur yang serius. Ini berlaku kerana gaya hidup Dania yang terlalu sibuk sehingga kurang penjagaan rambut yang rapi. Maka ia boleh menjejaskan proses metabolisme kulit kepala di mana proses pertukaran sel kulit mati adalah terlalu aktif berbanding kadar biasa. Inilah yang menyebabkan kelemur. Semasa saya tengok imbasan pertama, saya terkejut. Tak sangka kulit kepala saya nampak begitu kotor
dan saya menyesal membiarkan ia melarat sehingga tahap itu. Kelem momo inilah yang menutupi leh rambut sehingga membantukan proses pertukaran dan penumbuhan rambut baru. Jika dilihat mata kasar, rambutnya sangat nipis sehingga nampak kulit kepala. Guguran rambut Dania pada masa itu sudah mencapai 40%. Jika tidak jalankan rawatan, dia mungkin akan botak. Jadi bagaimanakah rawatan dijalankan terhadap Dania? Bagi mengembalikan kestabilan kulit kepala, semburan lotion khas dijalankan. Ini diikuti dengan rawatan bagi mengawal kelemomo dan melembutkan permukaan kulit kepala. Ramuan herbologi dilumurkan dan kulit kepala diurut bagi menggalakkan peredaran darah. Kandungan ginseng dalam ramuan ini turut mengaktifkan pertumbuhan sel rambut. Penggunaan SIM seterusnya membantu melancarkan peredaran darah kulit kepala agar anak rambut baru tumbuh cepat. Kini, dalam beberapa rawatan saja, kelemomo saya tidak kembali lagi dan dah tak gatal lagi. Saya juga nampak anak-anak rambut mula tumbuh semula. Kali ini lebih sihat dan tebal. Memberangsangkan. Rawatan Yunam sangat berkesan. Saya amat bangga apabila rakan sekerja saya memberitahu saya dia nampak saya kelihatan lebih cantik sekarang dan bos saya pun mengiyakannya. Bos pun kata kini barulah saya menikmati ciri-ciri seorang PR, bergaya, kemas dan menarik dan nampak lebih profesional. Saya perasan rambutnya nampak semakin sihat dan memaya. Dan saya tak nampak lagi kelemomo dan rambut yang jatuh merata-rata tempat. Dan kini dia kelihatan sihat dan bergaya. Memang lainlah, beza sangat. Cantik, saya tumpang gembira untuknya. Sekarang rambut saya kelihatan sihat, kukuh dan tidak gugur lagi. Bila berdepan dengan pelanggan, rasa yakin penampilan nampak sihat dan positif. Saya amat berterima kasih kepada pakar Yunam yang telah merawat masalah saya. Jadi, kalau ada masalah rambut, terus cari pakar rambut sebab mereka memang arif dan semestinya dapat selesaikan masalah rambut anda. Sebelum terlambat, baik kita dapatkan jalan penyelesaian dengan cepat. Jika anda inginkan nasihat pakar, SMS YN jarak nama dan alamat ke 32828. Pakar kami akan hubungi anda segera. Selepas ini kita akan tinjau satu lagi kisah menarik tentang seseorang yang berjaya mengatasi masalah berat badannya yang serius. Jangan ke mana-mana.